Setelah hentaman topan Yagi yang memporak-porandakan berbagai wilayah, Vietnam kini harus kembali siaga menghadapi terjangan badai lain. Badan meteorologi setempat memberikan peringatan dini munculnya depresi tropis yang diperkirakan akan menguat menjadi badai saat menuju wilayah tengah Vietnam. Ini terjadi beberapa hari setelah amukan topan Yagi yang memicu banjir dan tanah longsor hingga menewaskan lebih dari 290 orang di wilayah utara. Sebagaimana diberitakan dari VN Express pada Selasa 17 September kemarin, Vietnam tercatat memiliki pantai yang cukup panjang yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan Vietnam rentan terhadap badai tropis yang bisa memicu kerusakan hingga korban jiwa. Kini Vietnam menghadapi ancaman tersebut. Sebuah depresi tropis diperkirakan akan menguat menjadi badai pada hari Rabu, kemudian melewati pusat kota Da Nang dan Provinsi Quang Nam pada Kamis malam atau Jumat dini hari. Otoritas di Vietnam sudah memberikan peringatan ke provinsi-provinsi di pesisir untuk siap-siap menghadapi ancaman badai tersebut. Mereka memperkirakan badai yang baru ini bisa memicu hujan lebat di Vietnam Tengah. Meski begitu, otoritas Vietnam juga mengantisipasi bencana serupa di wilayah lain karena depresi tropis ini bisa saja berubah arah. Sebagaimana diketahui, Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang terkena dampak parah akibat amukan topan Yagi 10 hari lalu. Badai terkuat yang melanda kawasan Asia di tahun 2024 tersebut telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor hingga menewaskan lebih dari 290 orang. Badan Penanggulangan Bencana Vietnam dalam keterangannya hari Selasa kemarin mengungkapkan, terdapat 38 orang lainnya yang masih hilang, serta hampir 2.000 orang menderita luka. Terjangan topan Yagi juga telah melumpuhkan sentra produksi industri di Provinsi Utara, merusak 235.000 rumah, serta menghancurkan lebih dari 300.000 hektar sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.